رب العالمين والصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يقرأ؟ تفضل. Saya satu orang baca. Anak aja gimana, Seth? Bentar, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babul fa'ili. Al-fa'ilu huwa al-ismul. Udah. Penjatannya. Udah, uqamar rijalu wa yakumur rijalu. Udah semua. Uqamat hindun wa takum hindun. Lanjut, lanjut. Bawang sini, Seth, ya? Ya. Wal mutmaru isna asyar. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wal mudmaru isna asyara nahwa qawlika darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Nah, sudah ya, ini wal mudmaru isna, kata mu'alif rahimahullah ta'ala mengatakan wal mudmaru, domir yang mudmar ini sudah berlalu sama kita ya. Itna asyara nahu qaulika, seperti ucapanmu darabtu wa darabna. Ini yang kemarin kita berikan daraba daraba darabu darabat darabata darabna darabtu dan seterusnya ya. Jadi saya kira tidak perlu kita ulangi karena sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, baik, lanjut. Babul maf'ulil babu al maf'uli alladhi lam yusamma fa'iluhu wa huwa al ismu al marfu'u alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Baik, lanjut. Fa in kana al fi'lu madiyan dhumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih wa in kana mudari'an dhumma awwaluhu wa kutiha ma qabla akhirih. Baik. Qala mu'allif rahimahullah babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Bab tentang maf'ul. Maf'ul di sini adalah maf'ulun bihi. Karena maf'ul itu ada banyak, ada maf'ul bihi, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul ajli dan seterusnya. Nah, maf'ul yang dimaksud di sini adalah al-maf'ulu bihi, objek. Ya. Bab tentang maf'ul yang tidak disebutkan pelakunya. Ini sudah kita bahas kemarin. Wa huwa al-ismul marfu' alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Yaitu dia adalah isim marfu' yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Tidak disebutkan pelakunya. Maksudnya harusnya ada fi'il, ada fa'il dan ada maf'ulun bihi, ya. Ada fi'il, ada fa'il dan maf'ul bihi. Baik, coba lihat di layar. Lihat papan tulis. Oke. Zulkarnain. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Contohnya, daraba Muhammadun Zaidan. Perhatikan. Fa'il. Maf'ul. Fa'il maf'ul bih. Nah, al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Kita sebutkan al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, ya, adalah maf'ul bih. Ini. Makanya disebutkan al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Ini tidak disebut, dihilangkan. Nah. Dihilangkan, jadinya begini. Daraba Zaidan. Nah, daruba ini harus diganti.
Kalau dia fi'il madhi, thumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirihi. Di awalnya dhamma dan dikasrahkan sebelum akhirnya menjadi duriba. Wa in kana fi'il mudhari, kalau dia fi'il mudhari umpamanya tadi yadribu. Yadribu. Dhamma kalau fi'il mudhari dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirihi. Jadi yudrabu. Zaidannya langsung berubah menjadi Zaidun. Ya. Maka Zaidun ini asalnya adalah maf'ul. Maf'ul bihi yang tidak disebutkan fa'ilnya. Entah? Dengan bahasa lainnya, Zaidun ini disebut sebagai naibul fa'il. Baik. Lanjut. Lanjut kalimatannya. Matanya. Langsung baca matanya. Wa huwa ala qismaini zahirin wa mudmarin. Allah. Nah, ada dua jenis. Yang pertama yang zahir, yang kedua yang mudmar. Nah. Maksudnya apa ini dua jenis? Dua jenis yang dimaksud di sini adalah dua jenis naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu hukumnya itu sama dengan fa'il. Sama dengan fa'il. Naibul fa'il artinya pengganti fa'il. Jadi pembahasannya sama dengan naibul dengan fa'il ya. Sama. Baik, coba lanjut. Qaulika duriba Zaidun. Duriba Zaidun. Perhatikan, duriba Zaidun. Ya. Harusnya apa? Daraba Zaidun daraba Muhammadun Zaidan. Bagaimana proses terjadinya itu sudah saya jelaskan tadi. Kita jelaskan di papan tulis tadi. Nah, lanjut. Wa yudrabu Zaidun. Nah, lanjut. Wa ukrima Amrun. Nah, lanjut. Wa yukramu Amrun. Ya. Sudah ya. Jadi duriba Zaidun artinya Zaid telah dipukul. Ya. Wa yudrabu Zaidun, Zaid sedang atau akan dipukul gitu. Nah. Jadi ada tambahan dipukul. Karena dia mabni majhul. Nah, lanjut. Wal mudmaru isna asyara. Nahwa qaulika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Baik, ini sama dengan yang kita berikan kemarin, ya. Yang berapa? Ada 14 domir itu. Doroba doroba dorobu. Ya, tinggal antum ganti saja, ikuti apa namanya kaidahnya. Tumma awaluhu wakusi roma kamil akhir. Berarti duriba duriba duribu duribat duribata duribna duribta duribtuma duribtum duribti duribtuma duribtunna duribtu duribna. Paham ikhwan? Wala khawat? Gampang ya? Baik. Sampai di sini. Ada yang kurang jelas? Yang tidak paham, tafadhal. Silakan bertanya. Yang sudah paham, ya dosa bertanyalah. Kalau sudah paham. Biar cepat kita langsung tancap gas lagi. Baik, kalau tidak ada yang bertanya berarti semua sudah paham ya. Lanjut, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Tonton, gantian yang sudah baca tadi ganti. Peserta ada berapa orang? 18 orang.
Awal peserta ada berapa orang? 30 lebihan, Sat. 30 lebih. Sekarang sisa 18. Nah, nanti tersisa lagi. Tersisa terus sampai tinggal beberapa orang saja insya Allah Ta'ala. Kita lihat orang-orang yang istiqomah ini, ya, dialah yang beruntung biiznillah Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayo yang baca, fadhal. Baik, fadhal. Rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah. Al-babul mu'tada. Ada alnya. Babul mubtada'i wal khabari. Al-mubtada'u huwa al-ismul marfu'u al-ari an al-awamili al-lafziyya. Al-awamili. Anil awamili al-lafziyati wal khabaru huwa al-ismul wal khabaru huwa al-ismul marfu'u al-mubtada'u ilayh musnadu ilayh nahwa qawlika zaidun qa'imun wa az-zaidani qa'imani wa az-zaidani qa'imani az-zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna. Baik, qala muallif rahimahullah babul mubtada'i wal khabari, bab tentang mubtada dan khabar. Mubtada isim di awal kata, mubtada yang dimulai dengannya. Wal khabar. Kalau ada mubtada, maka pasti akan ada khabarnya. Ya. Apa itu mubtada? Kata pengarang rahimahullah ta'ala, al-mubtada huwa, mubtada itu adalah al-ismul marfu'ul ari anil awamilil ladhiyati. Mubtada itu adalah isim marfu yang kosong dari awamil, yang kosong dari faktor-faktor lafziyah yang terlafadzkan, yang terlihat. Contoh, lihat skillnya, tulisnya. Nah. Berarti kan? Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Zaid adalah berdiri. Zaid berdiri. Zaid ini sebagai mubtada. Nah, mubtada itu pasti marfu, dia isi marfu yang ari. Ari itu kosong dari anil awamili, dari amil-amil, faktor-faktor. Artinya apa? Zaid ini marfu, ya, tidak ada penyebabnya, tidak ada faktornya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kalau khabar itu marfu karena ada mubtada sebelumnya. Sama seperti kalau kita katakan, Doroba Muhammadun. Nah. Muhammad telah memukul Zaidan. Ya. Atau kita katakan Dorobtu Muhammadan. Ya. Muhammadan ini mansub karena ada amilnya. Membuat dia mansub. Tentu. Kalau mubtada itu tidak ada yang lafziyah. Lafziyah itu yang terlafadzkan, yang terlihat di situ. Nah. Berarti zaid marfu, mubtada'un marfu'un wa alamat rafihi
Ad-dhammatu Allah ya innahu ismu mufrad. Marfu'un bil ibtida' mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamat raf'ihi dhammatu dan seterusnya ya ini kita pelajari. Lihat screen ya. Baik. Zaidun qa'imun. Zaid mubtada. Qa'imun sebagai khabarnya. Az-Zaidani qa'imani. Dua Zaid sedang berdiri. Wa Zaiduna qa'imuna. Banyak Zaid sedang berdiri atau banyak Zaid berdiri. Nah, jadi ini sudah jelas ya, enggak perlu kita panjang lebar karena yang menjadi pembahasannya adalah mubtada'nya saja, mubtada'nya. Nah, lanjut. Khabarnya nanti akan datang pembahasannya. Nah. Kata pengarang rahimahullah wal mubtada'u qismani. Mubtada itu ada dua jenis. Zahirun wa mudmarun. Zahirun wa mudmarun. Zahir dan mudmar. Zahir yang kelihatan lahiriahnya. Lafadznya terlihat. Zaidun qa'imun. Ah, Zaid mubtada, dia zahir terlihat di situ. Wa mudmarun, ada juga yang mudmar yang tidak terlihat. Wadhahiru ma taqaddama dzikruhu, adapun yang zahir apa yang telah berlalu penyebutannya. Wal mudmaru 12. Ya, sedangkan yang mudmar itu ada 12. Nah. Ada 12. Baik. Yang 12 ini sudah kita bahas juga dahulu. Saya sudah pernah kasih ya. Wa hummahum hiya humahunna anta antuma antum, sudah. Wan. Sudah, sudah. Nah, ya? Nah. Nah itu apa namanya? Yang mudmar. Ya. Ada 12. Wahia. 12 itu adalah ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna wa nahwa qaulika, seperti contoh ucapanmu ana qa'imun, nahnu qa'imuna, wa ma asbah dzalika, dan yang semisal dengan ya. Ana qa'imun, Zaidun qa'imun, ana qa'imun, sama i'rabnya sama, ana mubtada marfu ya, ini sebagai mubtada marfu'un bil ibtida'. Wa alamat raf'ihi apa? Dhammah muqaddar. Dhammah muqaddar. Yang lain. Ana Ustaz. Tafadhal. Yang ana kan Ustaz? Iya iya ana, betul. Mabniun. Hah? Mabni. Mabniun ala sukun. Baik, ahsan. Dia domirun, domirun mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Ya, mubtada marfu' bil ibtida' itu kalau dia isim zahir.
Jadi ada yang zahir, ada yang mudmar. Kalau zaidun, zahir. Baik, perhatikan. Lengkapnya. Mabniyun ala as-sukun. Mabniyun as-sukun fi mahal raf'in sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Nah. Qa'imun ya. Untuk kedatangan, khabar. Jadi ana itu sebagai apa? Domir. Domir yang memberi di atas sukun. Jadi tidak diirab seperti isim zahir. Kalau ini isim zahir. Zahir. Kalau ini mudmar. Baik, lanjut. Lihat dulu ya. Kemudian kita beli rahimahullah wal khabaru qismani. Dan khabar itu ada dua jenis, mufradun wa ghairu mufradin, mufrad dan ghairu mufrad. Nah, mufrad maksudnya apa? Mufrad ya, di sini bukan mufrad lawan dari dua atau tiga, kemana tunggal. Artinya mufrad di sini adalah yang malaisa bijumlatin, dia bukan jumlah. Dia bukan jumlah. Maksudnya dia hanya satu kata saja, bukan jumlah, bukan jumlah fi'liyah, bukan juga jumlah fi'liyah, bukan juga syubhul jumlah. Paham itu? Kan jumlah ada tiga ya. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ada yang ketiga adalah syibhul jumlah, yang mirip dengan jumlah. Itulah al-jar wal majrur atau zaraf, atau isim misal dengannya. Nanti akan datang insyaAllah ta'ala. Baik. Yang pertama, fal-mufradu, khabar yang mufrad itu contohnya zaidun qa'imun. Perhatikan, zaidun qa'imun. Qa'im itu satu saja di situ. Ini satu kata. Hanya satu kata. Kalau lebih dari satu kata, itu yang disebut dengan istilah ghairu mufrad, alias dalam bentuk jumlah atau syibhul jumlah. Ya, jadi ghairu mufrad itu ya dalam bentuk jumlah atau syibhul jumlah. Kalau jumlah berarti ada dua, entah itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, untuk lebih mudahnya kita lihat contoh yang dibawakan oleh pengarah. Perhatikan. Fal mufradu nahwu nahwa zaidun qa'imun wa ghairul mufradi arba'atu asya'in. Sedangkan yang bukan mufrad ada empat jenis. Empat perkara. Yang pertama, al-jaru wal-majruru. Yang kedua, wal-zorfu, zorof. Zorof itu keterangan tempat atau keterangan waktu. Wal-fi'lu ma'afa'ilihi. Tiga. Yang keempat, wal-mubtada'u ma'akhobarihi. Perhatikan. Wal fi'lu ma'al fa'ilihi, inilah yang kita sebut dengan istilah jumlah fi'liyah. Wal mubtada'u ma'al khabarihi, mubtada' dan khabarnya adalah jumlah ismiyah. Nah, mana syibhul jumlah? Syibhul jumlah itu zaraf, zaraf dan al-jar wal majrur. Nahwa qaulika, contoh ucapanmu. Ya. Contohkan di situ. Zaidun fid dari. Zaid fid dar. Dalam rumah.
Wa Zaidun indaka, Zaid ada di sisimu. Wa Zaidun qama abuhu, Zaid adalah berdiri bapaknya. Wa Zaidun jariyatuhu dhahibatun, Zaid adalah budak perempuannya pergi. Coba lihat di papan tulis. Khabar. Karena itu udah segala. Kalau ghairu mufrad dalam jumlah, ya, dalam bentuk jumlah, jumlah itu ada dua. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah. Atau syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Syibhul jumlah ada dua. Ada al-jar wal-majrur. Atau al-dharf. Contoh jumlah fi'liyah apa? Zaidun qama abuhu. Contoh jumlah ismiyah apa? Zaidun jariyatuhu zahibatun. Contoh jar majrur apa? Zaidun dari. Contoh dorof apa? Zaidun indaka. Ini indak. Zorof dan dorof ilainya. Berarti ya, kelihatan ya? Kelihatan saat. Baik. Kalau mufrad sudah ya selesai kita. Kita enggak ada urusan lagi dengan mufrad. Selesai. Sekarang pembahasan kita yang ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu maksudnya apa? Dia dalam bentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibhul jumlah. Syibhul jumlah bisa jar majrur, bisa juga dzaraf. Sekarang berarti rincian ya. Zaidun, ikhwan, apa i'rabnya Zaidun? Mubtada. Mubtada unsur. Baik, mana khobarnya? Kan kita sudah sebutkan kaidah. Kalau ada mubtada, pasti ada apa? Ada apa, Ikhwan? Khobar. Khobar, ya, pasti ada khobar. Perhatikan, khoma fi'il. Mana fa'ilnya? Abu. Sudah kita bahas ya. Baik. Setelah itu, setelah itu irob satu persatu ini, kita katakan wal jumlatu min al fi'li wal fa'il, jumlah dari fi'il dan fa'il, dari qama dan abuhu, ya, fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Nah, ya, qama antum irob mempunyai qama fi'il madhi mabni al fath ila mahallalahu min irabi, abuhu fa'ilun marfu wa alamat raf'ihi. Apa ikhwan? Abu. Wow. 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 Lianau
Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Wa huwa mudhaf. Hu dhamirun ya. Mabniun 'alal kasri fi mahalli raf'in sebagai mudhafun ilaihi. Baik. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il. Ya, atau bisa kita katakan wal jumlatul fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini, jumlah fi'liyah artinya jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi mahalli raf'in sebagai apa ya, Juan? Khobar. Sebagai khobar. Jadi Zaid ini khobarnya adalah dalam bentuk jumlah. Jadi Zaid adalah mubtada, khobarnya dalam bentuk jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Demikian pula kalau bentuknya dalam jumlah ismiyah. Jariyatuhu dhahibatun. Jariyatuhu dhahibatun. Jariyatuhu sebagai mubtada. Ya. Wa huwa mudhaf. Hu mudhafun ilaihi. Dhamir yang ada kaitannya dengan Zaidun, kembali pada Zaidun. Nah. Perhatikan. Dhahibatun sebagai khabarnya jariyah, ya kan? Jariyah sebagai mubtada, dhahibatun sebagai apa? Khabar. Mubtada ini sebagai khabar. Nah, jumlah mubtada khabar, jumlah mubtada khabar itu menjadi apa? Khabar. Khabarul mubtada, khabarnya Zaid. Ya. Khabarnya Zaid. Ini kan Zaid mubtada. Paham tuh? Baik, perhatikan ikhwan. Coba antum perhatikan. Ya. Kalau dalam bentuk jumlah, baik itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, ya. Kalau khabar, dicatat baik-baik ya. Kalau khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, maka di situ pasti ada domir rabit. Domir rabit artinya domir pengikat. Yang mengikat antara jumlah ini dengan mubtadanya. Perhatikan ya, kawan. Perhatikan. Di sini. Oh, ini kembali ke siapa? Zaidun. Jariyatuhu kembali ke siapa? Hu. Kembali kepada Zaid. Ini namanya domir rabit. Ya, domir rabit yang mengikat antara jumlah dengan mubtada'nya. Baik. Lanjut. Bentuknya syubhul jumlah. Syubhul jumlah, dia bukan jumlah. Bukan jumlah fi'liyah, bukan juga jumlah ismiyah. Tapi dia mirip. Ya. Mirip dengan jumlah. Apa itu? Yang pertama, al-jar wal-majrur. Zaidun fiddari. Fiddar. Fi majrur harfu jarrin mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ad-dar majrurun bi fi wa alamatu jarrihi apa? Wa alamatu jarrihi al-kasrah li annahu al-ismu mufrad. Nah. Wal jar wal majrur, ini jar majrur ini ya. Muta'alliqun bi khabarin mahdzuf. Ya, takdirnya, perhatikan. Zaidun fiddar. Ya, Zaidun fiddar. Zaidun dalam rumah. Sebenarnya, ikhwan, perhatikan. Al-jar wal majrur ini. Ya. Ada muta'alliknya. Muta'alliknya apa? Muta'allik pada khabar yang mahdzuf di sini. Jadi asalnya itu, ya, Zaidun, yang kita takdirkan, sini maujudun. Ya, jadi Zaidun maujudun fiddar. Jadi ya, sebenarnya ada khabarnya. Tapi dihapus ya. Apa tandanya? Tandanya adalah al-jar wal majrur ta'alliq dengan isim atau khabar yang dihapus tersebut. Demikian pula Zaidun indaka. Zaidun indaka inda dzaraf. Wa huwa mudhaf ilayh. Ka
afwan inda wa huwa mudhaf kaf sebagai mudhaf ilaihinya. Nah, maka susunan mudharaf dan mudhaf ilaihinya ya itu muta'alliqun bi khabarun mahdzuf, takdirnya apa? Mawjudun. Zaid mawjudun indaka, Zaid adalah ada, ya maksudnya Zaid ada di sisimu, Zaid ada di dalam rumah gitu. Selesai pembahasan mubtada' dan khabar. Kembali ke matannya. Baik. Sudah ya. Demikian selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah tanya jawab kita buka di grup. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.